Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala yang tikuhanilah
bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah berucap, tidaklah berbuat kecuali itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau menjadi sunnah bagi kita, menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi tolak ukur di dalam kita mengaplikasikan kehidupan kita di dunia ini dengan mengikuti daripada apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang ditetapkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika seseorang mengaku cinta, yang pertama dia harus mengetahui sifat karakter orang yang dicintai, kemudian dia berusaha menyesuaikan dirinya dengan orang yang dia cintai, baru itu dinamakan hakikat dia cinta kepada orang tersebut. Maka kita pupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti tuntunan-tuntunan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus kita memperbanyak membaca sholawat. Karena sholawat ini adalah ibadah yang ringan, ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang langsung mendapatkan jaminan dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sholat itu butuh syarat dan rukun, puasa juga begitu, ada sah dan tidak sahnya. Tapi kalau sholawat, cukup Anda mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Anda akan mendapatkan 10 kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti biyaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Awal-awal bulan Dzulhijjah, dan ini merupakan bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat para kekasihnya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya untuk menuju Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Dan tentunya kita doakan, mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah hajinya, ya, sampai dengan pulang kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Juga tentunya kita berharap kita semua yang belum sempat untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan segera Allah panggil. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang Allah sudah menghendaki hamba-Nya untuk menghadapnya, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah menghendaki memberikan sesuatu kepada hamba-Nya, walaupun itu manusia, jin bersekutu untuk menghalangi hamba tersebut mendapatkan sesuatu yang Allah berikan, tidak akan mungkin bisa. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah ini, kita jadikan sebagai bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan kita melaksanakan ibadah sunnah kurban. Yang pada pembahasan minggu yang lalu kita masih membahas sedikit tentang pembahasan ibadah kurban atau ibadah udhiyah. Ya, kita tahu
Udhiyah itu sendiri adalah madubiha, yaitu hewan yang disembelih minan na'mi, dari hewan-hewan ternak, dari mulai hari yaumun nahar sampai dengan hari-hari tasyrik. Itu dinamakan dengan udhiyah. Nah, kalau kurban itu dari definisi yang pernah kita bahas minggu kemarin adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa hewan kurban atau berupa yang lainnya, dan tidak harus di hari raya Idul Adha. Sekarang juga bisa kalau kita mau berkorban, kita keluarin duit kita misalkan untuk pembangunan masjid, atau ini musola kayaknya perlu renovasi nih misalkan, karena punya dana 2M yang ditingkat aja musola. Anda telah berkorban dalam rangka menciarkan daripada tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa ta'ala min sya'irillah, karena termasuk daripada syiar-syiar agama Islam adalah dengan kita menghidupkan daripada diantaranya adalah sholat berjamaah, duduk di majlis taklim. Nah, ini bagian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam rangka mensyiarkan, dalam rangka dakwah ilallah. Karena amalan ibadah yang paling utama yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Tidak ada lagi amalan yang paling utama insyaallah subhanahu wa ta'ala selain mengajaknya dia kepada kebaikan. Dan duduknya kita di depan ini termasuk dalam rangka berpartisipasi, dalam rangka untuk menciarkan dakwah ilallah, mengajak orang untuk menuju agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau gak ada jamaahnya gak mungkin ada pengajian. Gak mungkin. Kalau gak ada jamaahnya gak ada gurunya juga gak ada pengajian. Karena hal-hal seperti inilah yang betul-betul akan cepat, lebih cepat mengangkat derajat seorang hamba insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya rabbalahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Tidak mungkin kita akan mendapatkan ilmu tanpa kita duduk di tempat-tempat seperti ini, majelis taklim atau tempat-tempat pendidikan umum yang di situ ada pelajaran agamanya, di pondok pesantren dan sebagainya. Dan bagi kita yang sudah sibuk waktu kita dengan kegiatan sehari-hari kita, nah minimal kita sempatkan, kita luangkan waktu kita duduk di musola dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka memahami aturan-aturan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang kita bahas di sini tentang pembahasan kurban. Nah ini ya. Jadi bahasa kita yang lalu bahwa hewan yang boleh dijadikan hewan kurban itu dari hewan ternak. Yang termasuk kategori hewan ternak pada pembahasan kita yaitu unta, sapi, dan kambing. Unta, kapan dia boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Kalau sudah berusia 5 tahun sempurna. Kalau sapi bisa dijadikan hewan kurban kalau dia sudah berusia 2 tahun sempurna. Nah, kalau kambing dibagi dua, karena kambing itu ada jenis kambing kacang, ada jenis kambing domba. Nah, kalau kambing kacang itu yang kita kenal dengan kambing Jawa, syaratnya dia sudah harus berusia 2 tahun sempurna atau sudah kuat giginya. Tapi kalau kambing domba, nah itu cukup ketika dia sudah berusia 1 tahun atau sudah kuat daripada giginya. Makanya hati-hati, jangan tergiur dengan harga murah. Ya, biasanya kalau mepet-mepet itu banyak pedagang-pedagang hewan kurban itu menawarkan hewan kurban dengan harga murah, kambing 1 juta. Dan kambing 1 juta kira-kira umur berapa tahun? Mas
masih cepet kalau berasal dari jamaah. Nah, ini tidak sah. Tidak sah digunakan untuk berkurban. Anda tidak mendapatkan pahala kurban. Tetap Anda mendapatkan pahala, tapi pahalanya pahala sedekah. Tidak masuk ke dalam pahala kurban. Yang dikatakan di dalam hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bahasan kita yang lalu, bahwa orang yang berkurban nanti pada hari kiamat, hewan kurban tersebut akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kulit-kulitnya, dengan bulu-bulunya, bahkan sebelum darahnya menginjak bumi, menyentuh bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan tempat untuk darah tersebut di yaumil kiamah nanti. Dan hewan kurban tersebut akan menjadi mataya, akan menjadi kendaraan kita ketika kita nanti melewati yang namanya shiratal mustaqim. Kan kita minta doa setiap sholat, ihdinash shiratal mustaqim. Ya, walaupun sebenarnya ulama mengatakan shiratal mustaqim itu yang ke dalam ayat Fatihah tersebut, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa? Ya, para anbiya, para as-salihin, para awliya. Itulah jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang akan Allah selamatkan ketika melewati yang namanya shirath. Dan kita minta itu, ya, di dalam sholat kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Kemudian pada pembahasan kita yang lalu juga dijelaskan bahwa hewan-hewan kurban tersebut ini tentunya harus memenuhi syarat, diantaranya hewan tersebut tidak terlalu kurus. Walaupun usianya sudah mencukupi, tapi kalau badannya terlalu kurus, nah itu tidak cukup digunakan untuk hewan kurban. Wa maqtu atu ba'di dhalabin au udhunin, atau juga hewan-hewan yang buntutnya atau telinganya ini terpotong, walaupun sedikit, itu juga ya tidak mencukupi digunakan untuk hewan kurban. Badatu arjina, pada bahasa kita yang lalu juga, yaitu hewan yang pincang kakinya, wa amarin, hewan yang buta, wa marotin, dan juga hewan yang sakit. Nah, kalau ada ciri-ciri dari hewan kurban kita yang ingin kita kurbankan, salah satunya aja ada, maka hewan tersebut tidak dianggap cukup digunakan untuk kurban ataupun ria. Nah, pada bahasa kita yang lalu juga dikatakan bahwa sapi satu itu cukup digunakan untuk 7 orang, berarti 1/7. Ya, tidak boleh lebih dari 7 orang. Berarti kalau kurang dari 7, cukup, bahkan lebih afdal. Ya, bahkan lebih afdal. Kemudian kalau kambing satu itu cukup atau sah digunakan untuk 1 orang. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang sekarang ini sudah terjadi hampir di setiap lembaga-lembaga pendidikan. Biasanya ketika memasuki bulan Dzulhijjah, ya, dari sekolahan ini mengadakan patungan iuran kurban misalkan sebesar 35.000, kemudian diberikan seekor kambing. Ya, dari harga 35.000 dikumpulkan beberapa puluh siswa, akhirnya diberikan kambing. Nah, apakah hewan yang hasil patungan dari siswa tersebut kemudian dijadikan kurban ini mencukupi untuk kurban? Kalau niatnya dari kurban yang hasil patungan dari siswa tersebut digunakan untuk kurban atas nama semua siswa yang iuran kurban tersebut, maka hewan kurban tersebut tidak dikatakan sah digunakan untuk berkurban. Karena kambing satu itu hanya cukup untuk orang satu. Nah, caranya bagaimana proses biasa? Karena kan di situ ada tujuan membiasakan anak-anak.
anak agar terbiasa untuk melakukan kebaikan, diantaranya membiasakan berkurban kalau datang bulan haji, biar anak-anak terbiasa mengenal tentang syariat daripada ajaran agama kita. Silakan, ya boleh laksanakan seperti itu, tapi dengan catatan ketika menyembelih hewan kurban tersebut dari panitia atau penyembelih tersebut meniatkan mengorbankan hewan yang disembelih tersebut atas nama satu orang ya yang berkurban tersebut, kemudian bagi yang berkurban tersebut misalkan atas nama salah satu gurunya, nah dari gurunya meniatkan pahalanya ini diberikan untuk semua siswa yang iuran daripada hewan kurban tersebut. Ya, maka ketika pelaksanaannya seperti itu, hewan kurban tersebut dikatakan menjadi hewan kurban atau sah digunakan untuk hewan kurban karena pemotongannya, pengurbanannya atas nama satu orang. Kemudian dari orang yang mengatasnamakan tersebut meniatkan pahala daripada hewan kurban yang saya kurbankan ini, saya riakah berikan untuk seluruh siswa yang iuran daripada hewan kurban ini. Maka semua siswa mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun, hewan kurbannya pun dihukumi menjadi sah. Nah ini caranya ketika kita ya melatih atau mendidik anak-anak kita, ya membiasakan hal-hal yang positif. Kan banyak tuh ya di lembaga-lembaga pendidikan mengadakan sholat duha berjamaah. Secara syariat sholat duha itu sunahnya ya dengan cara pelaksanaannya itu sendiri. Kalau bahasa orang sebelah bid'ah, bukan ajaran Nabi itu namanya sholat duha berjamaah. Ya, karena Nabi tidak mengajarkan ya melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Akhirnya sholat sunnah itu dilakukan bukan sendiri-sendiri, kecuali memang sholat sunnah yang sudah ditentukan oleh syariat. Contohnya seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat tarawih pun itu dimulai jamaah, pelaksanaan jamaahnya di era Sayyidina Umar Ibn Khattab. Di zaman Nabi belum ada sholat tarawih berjamaah. Yang menginisiasikan sholat tarawih berjamaah, yang mengawali itu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Karena ketika melihat para sahabat sholat tarawih di musola atau di Masjid Nabawi itu sendiri-sendiri sehingga bisik, orang baca ini, baca ini, jadi ramai kelihatannya semrawut. Akhirnya Sayyidina berinisiatif ya untuk mengumpulkan para sahabat di dalam melaksanakan sholat tarawih dengan cara berjamaah. Ya, apa kata Sayyidina? Inilah sebaik-baiknya bid'ah kata Sayyidina Umar. Begitu juga sholat sunnah itu duha. Sunnahnya, anjurannya dilakukan sendiri. Namun sah-sah saja ketika dilakukan dengan cara berjamaah, apalagi lembaga pendidikan tujuannya apa? Untuk membiasakan siswa-siswa untuk melaksanakan sholat duha. Karena Nabi seumur hidup beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat duha, dan begitu banyak faidah-faidah yang didapatkan dari melaksanakan sholat duha. Di antaranya adalah dengan dua rakaat sholat duha yang kita lakukan, sama saja kita telah mensedekahkan hampir 300 lebih sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Tubuh kita kan banyak sendi-sendi, urat-urat. Nah itu disedekahkan biar sehat terus. Caranya bagaimana? Sholat sunnah dua rakaat sholat duha, insya Allah Allah jauhkan kita dari yang namanya penyakit stroke. Penyakit ya yang bisa mengganggu otot sendi-sendi kita, karena kita sedekahin setiap hari dengan cara sholat duha dua rakaat. Pahalanya sama halnya kita mensedekahkan
ribuan bahkan ratusan sendi yang ada di tubuh kita. Tak terhebat luar biasa, bisa menggerakkan sendi kita, tangan kita bisa menggerakkan nikmatnya luar biasa, kepala kita bisa nengok kanan nengok kiri, kaki kita bisa bergerak, berarti sendi kita masih normal. Sudah tokan itu ya, agar Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Bagaimana caranya? Anda sholat sunnah dua rakaat, sama halnya Anda telah mensedekahkan dari Anda punya sendi-sendi. Baik, ya. Kemudian lagi, walau nadara at-tadhiyah bima'iyatin aw shaghiratin aw qala ja'atuha mudkhiyatan fa innahu yalzamu dabbuha. Nah, apabila seseorang bernadar untuk mudkhiyah atau kalau bahasa kitanya berkorban bima'iyatin, ya, bima'iyatin dengan hewan yang cacat, hewan yang kurus, hewan yang pincang, hewan yang buta, dia nadar. Al-Sogiratin atau hewan yang kecil usianya belum mencukupi daripada usia kurban. Al-Qala atau dia berkata, Ja'at Tuha Mudhiyatan, aku jadikan nih hewan kambing ini menjadi hewan kurbanku untuk tahun ini. Nah, ini termasuk daripada ucapan nadar. Ya, maka bagaimana konsekuensinya? Bainahu yalzamu dhabbuha, maka baginya ketika dia telah bernadar wajib untuk menyembelih hewan-hewan tersebut, walaupun yang dinadari ini hewan yang belum mencukupi untuk digunakan berkurban. Ya, walaupun hewan tersebut belum mencukupi digunakan untuk berkurban. Wala tajibu mudkhiyatan, ya. Dan hewan yang disembelih tadi yang dia bernadar dengan hewan yang ada cacatnya, hukumnya tidak menjadi hewan udhiyah wa in ihtasar dabbuha bi waqtil udhiyah, walaupun orang tersebut memiliki kewajiban untuk memotong hewan tersebut pada hari raya Idul Adha karena berkaitan dengan nadar. Jadi jatuhnya bukan kesunahan lagi, walaupun itu hewan yang tidak mencukupi karena dia sudah bernadar, maka wajib bagi dia untuk memenuhi nadarnya. Nah, bagi orang yang tidak memenuhi nadar, nanti ada konsekuensi bagaimana hukum orang yang menerjang nadarnya, menerjang sumpahnya, diantara yang dia harus berpuasa, ya, nanti ada bab-bab orang-orang yang melanggar atau tidak memenuhi nadarnya, karena nadar hukumnya wajib, ya. Maka wajib tetap bagi dia memotong hewan tersebut walaupun hewan tersebut dikatakan tidak mencukupi untuk berkurban. Wajaran majruha fi sabli, dan berlaku juga di dalam mentasarrufkan hewan tersebut seperti halnya hewan kurban, walaupun hewan tersebut tidak dicukupi menjadi hewan kurban, tapi di dalam mentasarrufannya tetap berlaku seperti hewan kurban. Berarti tidak boleh baginya untuk memakan hewan tersebut walaupun hewan tersebut umurnya misalkan belum sampai 1 tahun atau hewan tersebut cacat. Kan kalau secara hukum enggak menjadi kurban, tapi karena dia bernadar, dia wajib memotong dan dia juga tidak boleh memakan hewan tersebut dan juga tidak boleh diberikan kepada orang kaya, tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim. Ini menurut pendapat yang kuat, ya. Berbeda lagi nanti ketika pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain, ada yang mengatakan boleh diberikan kepada orang-orang kaya misalkan, ya. Tapi kalau non-muslim, kalau dia kurban wajib, nah ini tidak boleh mutlakon. Ulama sepakat tidak boleh. Wa yahrumu al-aklu min udhiyati al-hadiyin wajaba binadrihi, dan haram hukumnya bagi dia memakan dari hewan kurban tersebut atau hewan haji yang dia sembelih ketika di tanah haram
karena hewan tersebut menjadi hewan wajib disebabkan dengan nadarnya dia. Wa yajibu at-tasadduq walau ala baghin wahidin bisyai'in nai'an, dan wajib hukumnya mensedekahkan semuanya walaupun hanya kepada satu orang fakir ya, atau orang miskin. Jadi ada perbedaan sedikit di antara fakir dan miskin. Dua-duanya di dalam bab zakat berhak menerima zakat ya, walaupun fuqara wal masakin. Orang fakir siapa? Orang fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan pendapatan di dalam hidupnya, dan pengangguran total, tidak ada pemasukan, tidak ada pensiunan, tidak ada dapat dari mana, itu orang fakir. Nah itu berhak menerima zakat, berhak menerima daging kurban, itu orang fakir. Nah orang miskin bagaimana? Orang miskin itu orang yang memiliki penghasilan, dia punya pekerjaan, tetapi dari penghasilan yang dia miliki tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Dimisin pengeluarannya, misalkan 50.000, pendapatannya sehari cuma 40.000. Nah itu orang miskin. Nah dalam masalah miskin itu fleksibel melihat kondisi. Karena kalau kita mencari orang miskin di daerah kota Bekasi yang betul-betul miskin, yang betul-betul fakir, sulit ya, yang betul-betul miskin ya, miskinnya di selatan punya motor pasti, dalam satu rumah ada dua, ada tiga ya, punya macam-macam ya, kebutuhan. Kalau menurut pikir ketika dikatakan miskin, karena miskin itu untuk kebutuhannya. Tapi ulama begini juga memberi kelonggaran. Ada kebutuhan orang itu beda-beda. Ada yang butuh bensin untuk pekerjaannya, untuk bayar listrik, untuk butuh biaya sekolah, untuk butuh. Semakin orang banyak kebutuhan, dan semakin orang banyak kesibukan, pastinya semakin banyak kebutuhan. Ya, pasti semakin banyak kebutuhan. Ekonomi yang meningkat, beli mobil, kebutuhannya semakin tambah. Bensin mobil, bensin motor beda, perawatan mobil, perawatan motor beda, rumah gede, rumah kecil, perawatannya beda. Itu kategori-kategori tersebut bisa dikatakan ya tidak mencukupi dari kebutuhannya. Jadi boleh ya memberikan, mensedekahkan seluruh daging hewan kurban tersebut walaupun ya hanya kepada satu orang fakir, bisyai'ini an, dengan daging yang masih mentah. Pahami ya, karena bahasa dari kurban ini perbedaan antara hewan kurban dengan akikah ya. Jadi kalau kurban itu harus diberikan dengan mentah, karena bahasa dalam memberikan mentah serupan hewan kurban itu adalah ditaklik, memberikan kepemilikan penuh kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Berarti kalau memberikan kepemilikan penuh, kita nggak boleh dimasak. Kalau begitu namanya beri makan doang. Tapi kalau mentah, nah itu dia mau diapain terserah dia. Terserah yang dikasih, karena dia diberikan kepemilikan penuh. Dijual, silahkan dijual. Kalau memang ya ada kebutuhan yang lain. Kayaknya buat biaya sekolah ini dapat daging banyak, ada yang mau nawarin, itu tidak apa-apa ya, berkah ya, berarti kita membantu dia untuk biaya anak sekolahnya, tidak apa-apa ya, sah-sah saja ya, ya sah-sah saja. Jadi diberikannya dengan cara ayat tasawwuhi bihi al-miskina bima syaa'a min ghairi ghairihi, agar orang-orang miskin ini bisa mentasarufkan atau menggunakan daging tersebut dengan apa yang dia kehendaki, mimbaikin di antara yang dia jual, lobeli dan lainnya, mau dia masak dan lain sebagainya, dia simpan bentar. Walau yang punya lalu keaman, dan juga tidak boleh dijadikan hewan kurban tersebut bentuk masakan yang sudah matang. Wadau al-bagilai, kemudian
memanggil orang-orang fakir untuk memakan sayur daging tersebut. Lianna haqqahu bitamlikihi la bi'aklihi, karena haknya orang miskin adalah memiliki, bukan la bi'aklihi disuruh makan. Ini bedanya ya, karena haknya dia bitamlik bukan bi'aklihi ya. Jadi kalau jadi panitia kurban habis nyembelih hewan, ayo kita masak tumpahannya, kita makan bareng-bareng, jangan ya, bagiannya yang mentah-mentah ya, nanti panitia dari dana kurban kan biasanya ada ya, gunakan untuk beli konsumsi dan lain sebagainya, nggak usah dari daging-daging kurban ya, dari hewan-hewan yang dikurbankan. Walau yasiran walaupun hanya sedikit dibagikannya, apa pak? Minal mutatawi biha wal afdal antasaddu bi kullihi illa luqman tabarrukan bi aqliha. Yang afdal adalah yaitu mensedekahkan seluruhnya dari daging hewan kurban illa luqman, kecuali hanya 10 kan. Tujuannya apa? Tabarrukan bi aqlihi, agar kita mendapatkan keberkahan dari memakan hewan kurban yang kita kurbankan. Wa antakuna minal kabi, dan yang lebih afdal yang kita makan dari kurban yaitu hatinya. Jadi sunahnya ya hanya sekedar aja biar dia dapat berkah dari hewan yang dia kurbankan, bukan dua paha ambil ya, bukan. Wa ala yaqula fawasalasin, dan tidak boleh bagi pengkurban memakan melebihi fawasalas sepertiga, paling mentok-mentok sepertiga lah ya, paham ya? Setengahnya buat pengkurban kan sangat boleh, paling mentok-mentoknya sepertiga ya. Wala wala yaqula, seperti ya, seperti itu udah paling banyak. Batasan untuk pijil dia, kemudian mensedekahkan juga dengan kulit-kulitnya ya, dari kulit hewan kurban tersebut. Gak boleh hewan kulitnya atau kepalanya digunakan untuk apa namanya biaya atau ongkos dari penjagalnya. Gak boleh ya, gak boleh, semuanya disedekahkan. Kecuali caranya bagaimana, misalkan dari pengkurban nih kulitnya saya berikan ke penjagalnya, sekaligus penjagalnya karena memang orang yang berhak menerima juga, ya udah didapat kulit, terserah dia mau diapain ke kulitnya. Nih penjagalnya ya, bagiannya dikasih pala, bukan bagi ongkos ya, pas bagi ongkos itu gak sah, gak boleh, harus semuanya ini disedekahkan. Kalau bisa ya dicacak-cacak, kalau gak bisa ya caranya seperti itu, dia diberikan kepada satu orang, dia nanti terserah dijual, orang udah punya dia, karena daging kurban itu ditaklim, udah punya dia, dia mau jual ya terserah ya, biarnya caranya begitu biar aman ya. Walau in'am agniya'a, dan baginya bagi pengkurban boleh in'amu agniya'a, memberi makan kepada orang-orang kaya. Nah, beda bahasanya. Kalau kepada fakir miskin adalah ditampli, tetapi kalau ke orang kaya in'am, apa? Memberikan makan. Berarti tidak memberikan kepemilikan hewan kurban kepada orang kaya. Gak boleh bagi orang kaya ketika mendapatkan hewan kurban dia jual itu hewannya, gak boleh ya, karena bahasanya in'am. Wala tamlikihi, tidak boleh memberikan kepemilikan kepadanya ya. Jadi in'amu agniya wala tamlikihi, memberikan makan kepada orang-orang kaya itu boleh. Wala, tidak boleh memberikan kepemilikan kepadanya. Wa
Wa'isanu ayyan ba'arrajul binafsi. Kemudian disunahkan ya, bagi orang yang berkurban, yaitu memotong hewan kurbannya binafsi dengan dirinya sendiri bagi laki-laki. Kalau mampu, sunahnya, afdalnya dia lakukan penyembelihan hewan kurban oleh dirinya sendiri. Wa ayya syahadaha ya mampu kilabihi, atau kalau memang dia tidak mampu ya untuk menyembelih sendiri, dia wakilkan dan dia disunahkan mensaksikan pemotongan hewan tersebut. Ayya syahadaha, mensaksikan hewan kurban, persembelihan hewan kurban tersebut yang disembelih, yang diwakilkan kepada orang lain. Sunnah nyaksi di waktu hari kulitnya izalah tanah mesyarat menasri dilahija wa ayam tashri, dan makruh hukumnya bagi orang-orang yang berkurban di tahun ini. Ya, siapa yang berkurban makruh? Yang pertama apa yang makruh baginya? Izalah tanah mesyarat memotong semisal rambut, kuku, dan anggota-anggota tubuh yang bisa dipotong paru-paru di halaman rukanya, bahkan sebelum melakukan halaman ya di asyidil hijjah pada tanggal 10 bulan hijjah dan hari-hari tashri. Berarti mau masuk bulan hijjah bersih dulu ya, misalkan lebaran aja di kemis repoknya kita bersih dulu biar sampai biar kemis gak berpotong kuku, Jumat gak berpotong, Sabtu gak potong kuku, Minggu gak potong. Makruh bagi orang yang berkorbannya. Kalau kita yang gak korban bebas ya, orang yang berkorban di tahun ini ya, makruh. Bahkan sebelum malam kata haram, apa yang lakukan? Potong kuku, potong rambut ya, pada tanggal di asyridil hijjah, asyrid 10 di asyridil hijjah pada tanggal 10 bulan Dzul Hijjah wa ayyami tasyriqi dan hari-hari tasyriq, bukan tanggal 1 ya, bukan tanggal 1, tanggal sebelumnya. Sampai kapan? Hatta yutahhar ya, sehingga dia ya mengeluarkan hewan kurbannya. Kalau udah dipotong udah boleh pak ya, maksudnya gitu ya. Jadi misalkan dia hari kedua dia baru berkurban ya, itu gak boleh. Hari ketiga gak boleh ya. Kalau sudah selesai dia memotong hewan kurbannya, dia bagi-bagikan boleh baginya untuk memotong bumbu, memotong orang, hatta idohi. Nah, ini hatta ini goya, goya itu bahasa kitanya puncaknya. Puncaknya sampai kapan? Sampai kita potong hewan, baru kita bagi-bagikan. Ya. Goya utang budi mangkasa melakukan kubagi ayu akko anhu manwata ila bulugin. Kemudian nah ini masuk ke dalam pembahasan akikah ya, ya sedikit ya, mudah-mudahan dari pembahasan kita ya yang berkaitan dengan hewan kurban ini bisa menjadi ilmu bagi kita ke depannya atau tahun ini kalau kita memang mampu berkurban, mudah-mudahan kurban kita diterima Allah SWT. Yang belum sempat berkurban, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan harapannya, tanamkan niatnya dari sekarang ya Allah. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa berkurban, syukur-syukur bisa pergi haji. Amin. Kita berharap ya, sisa-sisa umur kita ya, yang kita nggak tahu kapan menghadap Allah, belum tentu kita ketemu bulan haji tahun depan ya. Belum tentu, gak ada jaminan mau dia muda, mau dia gagah sehat ya, gak tahu ya, yang namanya umur, yang namanya sakit, dan itu nyata. Anak punya jamaah itu gagah berjogok umurnya bangun dalam topan ya, ngaji rajin tahun-tahun bulan puasa, belum puasa berbeda sakit, sakitnya gak bakal kencang masuk pasar paling parah, sampai sekarang masih kuat kumatan. Benarnya dadakan gitu loh, sakitnya datang dadakan tiba-tiba ya, itu penyakit tertentu. Jangan sampai ya
Ya maksudnya kita masih diberikan sehat, jaga kesehatan, ibadah yang rajin. Kalau jaga sehat, ibadah udah berat. Ya udah berat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.